Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman isya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya, kita akan bahas sedikit sejarah dari salah seorang hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi Dawud alaihi salam, yang Allah menyebutkan kisahnya dalam beberapa surat. Allah ulang-ulang kisahnya. Nabi Dawud alaihi salam ya, adalah hamba Allah yang sangat mulia. Nanti di akhir pengajian insyaAllah kita akan sebutkan bagaimana Nabi Dawud menurut perjanjian lama di sisi orang-orang Nasara ya, atau orang-orang Yahudi. Kita akan bandingkan bagaimana pemulihan Islam terhadap Nabi Dawud alaihi salam dan bagaimana penghinaan terhadap Nabi Dawud di sisi mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Dawud alaihi salam sering disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya ya, sebagai contoh, sebagai teladan bagi para sahabat. Adalah orang yang sangat rajin beribadah. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sering memuji Nabi Daud seperti dalam hadis Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang memakan makanan yang terbaik seperti dia memakan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Dawud alaihi salam beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya, ini tentunya motivasi untuk seorang tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak berharap kepada orang lain. Nabi sebutkan ada contohnya. Dulu Nabi Dawud alaihi salam makan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Nabi Dawud alaihi salam nanti akan kita sebutkan bagaimana beliau kalau baca Zabur, maka suara beliau sangat indah sampai gunung-gunung ikut bertasbih dengannya, burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Nabi Abu Musa Al-Asy'ari baca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang indah di antara suara-suara indahnya keluarga Daud alaihissalam. Ya. Karena suara Abu Musa kalau baca Al-Quran sangat indah. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam kalau baca Zabur dengan suara yang indah. Demikian juga Nabi SAW memuji Nabi Daud tentang ibadahnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. "Wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud." Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa Nabi Daud alaihi salam. Adapun salatnya, "Wa kana yanamu nisfal lail." Beliau tidur setengah malam. "Wa yaqumu thulutsahu." Dan beliau salat malam sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian beliau tidur lagi seperenam malam. Ya. Jadi beliau menjadi malam menjadi tiga, setengahnya buat tidur, kemudian dia sepertiga malam bangun, kemudian di penghujung malam tidur lagi. Ini sebenarnya metode ini sangat bagus ya, tidur dulu kemudian bangun, salat malam kemudian tidur lagi, sehingga tatkala subuh seger lagi ya. Sebagian kita mungkin bangun jam 3 kemudian salat sampai subuh, tatkala setelah subuh selesai sholat subuh, rasa kantuk sangat kuat. Tapi kalau dia mengikuti Nabi Daud alaihi salam, tidur, kemudian bangun malam, kemudian tidur lagi di penghujungnya, maka dia segar tatkala bangun subuh. Dicintai oleh ahabbus salat, yang paling dicintai oleh Allah. Sholat malamnya siapa? Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As
bercerita, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar. Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang semangat beribadah. Dan dia pernah berkata, ya, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Aku akan selalu puasa di siang hari dan aku akan selalu sunat malam di malam hari selama aku hidup, sepanjang tahun, sepanjang hari aku selalu demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, apakah engkau berkata demikian? Bosnya setiap hari akan puasa, setiap malam akan sholat malam. Faqultu lahu qad qultu bi abi anti wa ummi. Kata aku, benar ya Rasulullah, aku telah mengucapkan demikian. Nabi mengingatkan, fa innaka la tastati'u dhalik. Sungguhnya engkau tidak mampu melakukannya. Fasum wa aftir wa kum wa nam wa kum minasyahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi asri amsaliha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau berpuasa dan berbuka, hendaknya engkau salat malam dan tidur. Jangan puasa terus kemudian malamnya tidak tidur, semalam suntuk salat malam, enggak, tapi puasalah dan berbuka, tidurlah, sholatlah dan tidurlah di malam hari. Kemudian hendaknya engkau puasa sebulan 3 hari saja. Karena fa'inal hasanata bi asri amsalihah. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Ini sudah cukup kalau kau puasa setiap bulan 3 hari, berarti kalau 1 dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti 3 hari sama dengan 30 hari. Berarti kalau tiap bulan 3 hari, berarti puasa sepanjang hari. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Qultu inni utiku afdala min dhalik. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada 3 hari. Ya. Saya ingin yang lebih daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Rasulullah kasih keringanan. Jadi kamu puasa sehari, libur 2 hari. Hari keempat puasa lagi, libur lagi 2 hari. Demikian. Seorang boleh juga puasa model seperti ini, boleh ya. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Ini juga boleh. Qultu inni utiqu afdala min dhalik. Kata Abdullah bin Amr al-As, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihissalam. Inilah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa afdhalus siyam, dan inilah puasa yang terbaik. Sehari berpuasa, hari berbuka. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Inni utiqu afdhala min dhalik." Aku lebih mampu daripada ini ya Rasulullah. Sehari tiap hari lah puasa, jangan sehari puasa, hari berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La afdhala min dhalik." Tidak ada yang lebih afdhal daripada ini. Jadi puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Ahabus siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang terbaik insya Allah puasa Nabi Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Jadi ini hadis-hadis menjelaskan bagaimana Nabi SAW memuji Nabi Daud AS, ya, dari sisi baca Qur'annya, dari sisi sholat malamnya, dari sisi puasanya, dari sisi kerjaannya. Jadi Nabi banyak memuji Nabi Daud alaihissalam. Nah, bagaimanakah kisah Nabi Daud alaihissalam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Daud alaihissalam kita buka di awal dari surat Al-Baqarah. Ayat 246. Surat Al-Baqarah ayat 246. Allah bercerita tentang awal munculnya, dikenalnya Nabi Daud alaihissalam. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan tentang sekelompok pembesar-pembesar? Al-mala artinya pembesar-pembesar. Dari bani Israil min ba'di Musa. Ini kisah ini jauh setelah kejadian zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita sudah pernah cerita tentang kisah sejarah Yahudi, ya, dimulai dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian pindah ke Mesir,
Kemudian akhirnya setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, akhirnya Bani Israel disiksa, diperbudak oleh Fir'aun, sampai akhirnya Allah utus siapa? Nabi Musa alaihissalam. Setelah utus Nabi Musa, kemudian Nabi Musa, karena Fir'aun terus menyiksa Bani Israel, akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk membawa lagi Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Nabi Musa keluar dari Mesir, kemudian Nabi Musa hendak pergi ke Palestina, ternyata di sana ada Jabbarin, ada orang-orang yang sangat kuat, dan Bani Israel menolak untuk berjihad. Tatkala itu akhirnya dihukum oleh Allah Bani Israel dalam tih, yaitu dalam kesesatan mereka tidak bisa pergi ke Palestina. Ininya akhirnya setelah itu di zaman tersesat 40 tahun tersebut Nabi Musa meninggal dunia. Kemudian diganti oleh penerusnya Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa waktu mencari Nabi Khadir. Namanya siapa? Yusha bin Nun. Yang waktu dia berperang, pernah dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berjihad, tolong matahari ditahan. Karena kalau matahari terbenam, jihad selesai." Sementara dia belum selesai berjihad, maka Allah tahan matahari tidak terbenam-terbenam agar dia menyelesaikan apa? Jihadnya. Itulah Yusha bin Nun alaihissalam. Setelah Yusha bin Nun, kemudian muncul nabi lain, nabi lain, nabi lain, terus Nabi Ayub dan seterusnya, seterusnya, sampai akhirnya muncul namanya Nabi Samuel. Ada yang mengatakan Samuel itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Ismail ya. Tapi intinya ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Samuel, atau kalau di Injil ditulisnya Samuel. Nabi inilah di zaman nabi inilah kemudian nanti muncul Nabi Daud alaihissalam. Kita bacakan, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa." Tidakkah engkau perhatikan tentang kisah pembesar-pembesar Bani Israel di satu zaman setelah, jauh setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. "Idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Mereka tatkala mereka berkata kepada nabi mereka yaitu Samuel, ya, "Putuskanlah bagi kami seorang raja yang kami akan berjihad dengan raja tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ini di zaman mereka tertindas, di zaman mereka terusir dari negeri mereka, dari Palestina. Kemudian anak-anak mereka ditawan sehingga mereka dalam kondisi susah, ya. Maka mereka minta agar diutus seorang raja yang mereka hendak berjihad melawan musuh-musuh mereka dengan bersama raja tersebut. Mereka minta kepada nabi mereka. Maka nabi tersebut berkata, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu?" Kata sang nabi, "Jangan-jangan nanti kalau diwajibkan jihad kepada kalian, kalian tidak berjihad." Kata mereka, "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina." Kenapa kami tidak berjihad wahai nabi? Kami pasti berjihad, ya. Kenapa kami tidak berjihad? Wong kita sudah terusir dari negeri kita. Anak-anak kita ditawan. "Ukhrijna min diyarina wa abnaina." Kami terpisahkan dari negeri kami, terpisahkan dari anak-anak kami yang ditawan oleh mereka. Kami akan berjihad. Kenapa tidak berjihad? Kata Allah, "Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum." Tatkala kemudian Allah wajibkan jihad bagi mereka, ternyata mereka berpaling, hanya sedikit yang mau berjihad. Tadinya kita ngapain pasti berjihad, pasti berjihad. Itu Bani Israel seperti itu, ya. Sudah berjanji mau berjihad, ternyata tatkala diwajibkan jihad, terjadi apa yang dikhawatirkan oleh nabi mereka, ternyata mereka banyak berpaling, cuma sedikit yang mau berjihad. "Wallahu alimun bidzalimin." Dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang zalim. Itu mereka-mereka yang tadinya berjanji mau berperang, begitu diwajibkan berperang ternyata mereka mundur. Oleh karenanya kata para ulama tatkala mengambil faedah dari ayat ini, seorang jangan bersandar kepada kemampuannya. Di antara doa Nabi SAW, "Wala takilna ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, janganlah kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Kita harus serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan pede terhadap dirinya, tapi dia pede pada dirinya jika dia sudah bersandar kepada Allah, baru dia boleh pede. Kalau dia langsung pede kepada dirinya, pede kepada kemampuannya, lupa bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak diperbolehkan. Itu bertentangan dengan Islam. Islam mengajarkan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan diriku diserahkan pada diriku sekejap mata pun, jangan. Jadi seorang jangan pede karena dirinya, jangan. Tapi dia boleh pede
karena dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah beri saya kemampuan. Allah itu dia boleh seperti itu. Dia bertawakal kepada Allah baru dia boleh pede. Adapun dia langsung pede pada kemampuannya maka tidak boleh. Inilah mereka karena mereka langsung mengatakan, "Kenapa kami tidak berperang? Kami sudah terusir dari negeri kami, anak-anak kami di tahun kami masih berperang." Mereka lupa bahwasanya segala kemampuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu diwajibkan perang, hanya sedikit yang berani maju. Dan akhirnya Allah sebutkan Nabi tersebut akhirnya berdoa kepada Allah dan Allah utus seorang raja untuk bersama mereka berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala lahum nabiyyuhum, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika." Maka nabi mereka berkata kepada mereka, pembesar-besar Bani Israel, "Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja." Talut ini orang miskin. Jadi dahulu di zaman Bani Israel kata para ahli tafsir, yang keturunan Nabi biasanya dari sibet ini, dari suku ini. Bani Israel kan ada 12 suku. Bani Israel 12 suku. 12 suku itu kembali kepada Yusuf dan saudara-saudaranya alaihissalam. Adanya suku Yusuf, ada suku Benyamin, ada suku Yahuda, ada suku 12 suku. Intinya golongan Nabi berasal dari satu suku, golongan raja dari satu suku. Sementara Talut ini bukan dari keturunan Nabi, bukan dari keturunan golongan apa? Raja. Dan dia seorang yang miskin. Kalau waktu Nabi mereka bilang, Allah utus Talut jadi raja, mereka protes. Ini Bani Israel kurang ajar. Jadi, sudah minta sama Nabi, ya Nabi kirimkan kami raja, minta sama Allah. Nabi sudah minta sama Allah, terim raja. Mereka enggak setuju dengan pilihan Allah. Bayangkan. Kurang ajar ya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Kok bisa dia yang jadi raja? Menguasai kami, memerintah kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini keturunan raja-raja. Dia bukan dari keturunan raja-raja. Kami yang lebih utama untuk menjadi raja daripada dia. Bayangkan protes terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang Yahudi itu brengsek dari dulu ya. Sekarang lebih parah. Intinya nabinya diprotes. Kemudian dia mereka berdalil untuk membantah Allah. Jadi kan Allah pilihkan ini rajanya. Mereka bantah Allah, bahkan mereka pakai dalil. Kata mereka, kami yang lebih utama, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan dia tidak punya harta. Dia tidak diberi kelapangan harta. Bagaimana mau jadi raja? Raja itu harus kaya. Keturunan raja, keturunan bangsawan. Ini orang miskin, enggak punya harta. Mungkin pekerja di pasar kok tiba-tiba jadi raja, tapi Allah yang pilih. Apa kata Nabi tersebut menjelaskan yang disebut oleh para ahli tafsir Nabi Samuel alaihissalam, dia berkata, Innallaha astafahu alaikum, wahai Bani Israel, Allah sudah pilih bagi kalian, Allah sudah pilihkan, mau diapain lagi? Innallaha astafahu alaikum, Allah sudah pilihkan dia menjadi raja bagi kalian. Kemudian wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah berikan kepada Talut ya bastah, yaitu kelebihan, kelapangan dalam ilmu dan kekuatan tubuh. Jadi dia punya ilmu dan dia punya kekuatan. Dan ini adalah dua sifat yang penting bagi seorang pemimpin, bagi seorang raja. Berilmu dan kuat, terutama zaman dahulu. Dalam peperangan, dalam jihad yang dibutuhkan. Bukan uang yang banyak. Bukan keturunan bangsawan. Bukan darah biru. Ya. Tetapi yang diperlukan terutama di zaman tersebut adalah tubuh yang kuat dan otak yang cerdas, ilmu yang luas. Maka mereka lupa. Maka Nabi Samuel menjelaskan kepada mereka, Talut pantas jadi raja. Meskipun dia bukan keturunan bangsawan, tapi dia adalah seorang yang cerdas, diberikan ilmu, dan dia adalah orang yang kuat. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Kemudian Nabi bantah lagi. Urusan kerajaan Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tidak harus dari keturunan raja. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas karunia dan Allah Maha mengetahui. Jadi saya baca ini ya heran aja, orang Bani Israel sudah dipilihkan oleh Tuhan ya, masih enggak setuju dengan pilihan apa? Tuhan. Bahkan protes, bahkan mengeluarkan argumentasi untuk membantah siapa? Tuhan. Akhirnya dibantah oleh Nabi Samuel. Kemudian untuk mendatangkan dalil lagi bahwasanya Talut adalah seorang raja, maka Nabi Samuel berkata, "Wa qala lahum nabiyyuhum, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika." Berkatalah Nabi Samuel kepada mereka, kepada Bani Israel, sungguhnya tanda-tanda bahwasanya dia seorang raja, bahwasanya akan datang tabut. Tabut suatu semacam sunduk, semacam kotak. Ini banyak versi dalam buku tafsir ya.
apa itu tabut. Ada yang mengatakan suatu semacam tembayan, disitulah dulu fihi sakinah. Sakinah itu adalah semacam lempengan atau yang terbuat dari emas atau terbuat dari tembaga, yang disitulah dulu para nabi dibersihkan dadanya, seperti nabi tatkala Isra Mi'raj dibuka jantungnya, kemudian dibersihkan di intinya. Ini ada yang mengatakan ke angin yang mendatang ketenangan. Saya belum baca secara detail lagi dari perkataan dari tafsir mana yang benar dari pendapat-pendapat ini. Intinya secara bahasa dikatakan akan datang kepada kalian suatu tabut, suatu sunduk, suatu tempat yang di situ ada sakinah, ada ketenangan. Secara bahasa artinya sakinah. Min rabbikum, ketenangan di Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang sunduk tersebut, kotak tersebut akan dibawa oleh malaikat. Tanda bahwasanya kalau datang sunduk tersebut, itu dalil bahwasanya Thalut adalah apa? Raja. Dan benar ternyata datang sunduk tersebut dibawa oleh malaikat. Adapun apa yang sisa dari peninggalan Musa dan Harun dalam sunduk tersebut apa, Allah alam bisawab. Ada yang mengatakan masih ada beberapa lembaran Taurat. Ada yang mengatakan di situ ada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini perkataan para ahli tafsir, namun tidak ada hadis yang sahih. Semuanya datang dari kabar-kabar Israiliyat dengan berbagai khilaf di kalangan mereka. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan pada yang demikian tersebut ada tanda bagi kalian jika kalian beriman. Akhirnya tatkala mereka lihat tabut datang dipikul dibawa oleh malaikat di depan mereka, baru mereka akhirnya mau menjadikan Thalut sebagai apa? Raja. Setelah berbagai macam dalil, baru mereka mau tunduk. Bani Israel seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Thalutu bil junudi." Akhirnya Thalut jadi raja. Kemudian dia bawa pasukan Bani Israel untuk perang melawan Jalut. Pasukannya Jalut yang telah merebut negeri Bani Israel, yang telah menawan anak-anak mereka. Maka Thalut pun keluar bersama pasukan Bani Israel. Kemudian dia mengingatkan kepada pasukannya, "Innallaha mubtalikum binahar." Wahai pasukanku, sungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Kita akan lewat suatu sungai. Artinya kalian akan kehausan, kita akan kehausan. Faman syariba minhu falaysa minni, tidak ada yang boleh minum dari sungai tersebut. Akan melewati jalan yang jauh, kehausan yang luar biasa. Tapi jangan minum dari sungai tersebut, ujian. Waman lam yata'amu fa innahu minni, barang siapa yang minum dari sungai tersebut maka bukan dari golonganku, enggak usah ikut jihad. Dan barang siapa yang tidak minum maka dia akan ikut jihad bersamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang sudah sangat kehausan boleh dia ambil hanya sekedar satu tegukan untuk menghilangkan kehausan, itu boleh. Mereka sudah diingatkan oleh Thalut. Kemudian mereka tatkala berjalan menuju peperangan, kata Allah, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata mereka pada minum. Kepala batu Bani Israel. Sudah dibilang jangan-jangan. Ya mereka punya dalil banyak. Perang kok haus-haus mau perang. Ini raja enggak beres, katanya punya ilmu. Orang kehausan enggak boleh minum. Ini intinya padahal sudah datang perintah Allah. Ini Allah yang suruh. Tapi mereka tetap aja ngeyel. Subhanallah. Subhanallah, bagaimana mereka begitu apa ya? Bejat, begitu busuk hati mereka. Berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka minumlah mereka dari sungai tersebut kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya jumlah orang-orang yang tadinya keluar ribuan orang, begitu melewati sungai semuanya gugur, semuanya kehausan minum. Banyak minum, banyak minum, banyak. Yang bertahan tidak minum kecuali cuma 300 belasan orang. Nanti akan kita sebutkan insyaallah hadisnya, sama dengan jumlah peserta perang Badar. Perang Badar pesertanya 317, 319 ada khilaf. Ya 300 belasan orang. Dari ribuan orang semuanya tumbang, tinggal ratusan, 300 orang lebih. Makanya Allah mengatakan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Semuanya minum kecuali cuma sedikit. Falamma jawazahu huwa alladziina aamanu ma'ah. Tatkala mereka melewati sungai tersebut, Jalut, Thalut dan pengikutnya, anak buahnya, tinggal sedikit ratusan orang. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Mereka lihat pasukan Jalut yang begitu banyak, ribuan, sementara mereka cuma 300 sekian. Mereka langsung mengakui, kita tidak punya kemampuan melawan mereka. Tidak ada kemampuan.
Qala alladziina yadhunnuuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah sebagian orang dari pasukan Thalut yang mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata dengan penuh ya keyakinan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Allah akan tolong orang-orang yang sabar. Akhirnya mereka tetap maju bersama Thalut melawan Jalut. Walamma barazu li Jalut wa junudih, tatkala mereka pun bertempur maju dalam medan pertempuran melawan Jalut dan pasukannya. Jalut ini orang jagoan, badan besar, ya. Tidak ada yang berani lawan dia, hebat dalam pertempuran. Mereka pun berdoa. Inilah mereka tidak pede pada diri mereka, tapi pede kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat mereka menang. Kadang lupa diri, kita harus menang, masih menang, kalah nanti. Ya, makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, tatkala dalam peristiwa perang Hunain, kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunainin id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, Allah menangkan kalian. Wa yauma hunain, tatkala perang Hunain, kalian ujub dengan jumlah kalian. Para sahabat itu jumlahnya sekitar 12.000 orang. Sehingga ada seorang yang nyeletuk berkata, la nuglaba an qillatil yaum, kita tidak akan kalah hari ini karena kita jumlahnya banyak. Waktu mendengar perkataan tersebut, syaqqa dzalika 'ala nabi, Nabi SAW merasa berat mendengar perkataan tersebut. Berarti mereka pede pada kemampuan mereka, bukan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka kalah. Kata Allah, tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian mundur lari. Nah, para pasukan Thalut tatkala tahu bahwasanya musuh mereka banyak, mereka serahkan kepada Allah, kata mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka berdoa, ya Rabb kami, ya, tuangkanlah kesabaran kepada kami dan kokokkanlah kaki-kaki kami dalam berperang dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir. Fahazamuhum biiznillah. Akhirnya mereka menang melawan pasukan Jalut. Kok bisa menang? Ada Daud di situ. Di antara 300 sekian orang tersebut, ada seorang pemuda namanya siapa? Daud. Daud alaihissalam. Dia yang berhasil membunuh Jalut. Macam-macam versi dalam buku tafsir bagaimana dia membunuh Jalut. Intinya waktu Jalut berkata, wahai Bani Israel, siapa hal min mubaris, siapa yang mau lawan saya? Gak ada yang berani keluar lawan Jalut. Badan besar. Gak ada yang berani keluar. Akhirnya yang keluar Daud, saya lawan kamu. Kata dia, ente kecil, ente yang lain. Enggak, saya mau lawan kamu. Ayo, ada yang lawan, gak lawan. Daud yang maju. Tidak disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana proses Daud membunuh Jalut. Dalam sebagian Israiliyat disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam dia adalah penggembala kambing, ya, penggembala ternak, dan dia suka pakai ketapel, ya. Jadi kalau ada misalnya ada serigala ingin makan kambingnya, maka dia ambil batu, dia taruh di semacam tali, baru dia putar-putar, kemudian dia lempar, ya, kena serigala tersebut, sehingga dia ahli dalam melempar apa, batu. Ada yang mengatakan waktu dia melawan Jalut, maka tidak langsung kontak langsung, tetapi diambil batu 5 kalau tidak salah, diambil baru dia putar-putar. Jalut sedang sombong-sombong, dia putar terus. Begitu, ting, kena kepala Jalut. Jalut langsung apa? KO, mati. Langsung Daud datang sembelih kepalanya. Itu datang dalam Israel, tapi dalam hadis yang saya tidak disebutkan, ya. Kalau saya lebih senang Daud maju perang berkelahi, menunjukkan Daud lebih jago. Kalau gitu kurang jago, kan? Kalau jago memaju perang lawan berkelahi satu head to head lawan siapa? Lawan Jalut. Ya. Namun demikianlah dalam Israel disebutkan cara dia bunuh Jalut karena dia kecil, maka dia menggunakan ketapel tadi yang ditaruh batu diputar kemudian dilempar dengan kencang dan dia tidak meleset tatkala melempar ke arah Jalut sehingga kena kepala Jalut, akhirnya tewaslah dia. Dan begitu Jalut tewas, ya, dan dahulu perang biasanya duel antara pemimpin dengan pemimpin. Ya, tatkala Jalut tewas, maka anak buahnya semua langsung jatuh apa namanya semangatnya karena pimpinan mereka sudah tewas. Akhirnya dikalahkan oleh pasukan Bani
Israel. Allah berkata, itulah muncul pertama kali Daud jadi tenar di kalangan apa? Bani Israel. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata. Maka Allah pun berikan kepada Daud kerajaan dan Allah berikan kepada Daud kenabian. Ada yang mengatakan setelah itu Thalut pun menyerahkan kerajaannya kepada siapa? Daud. Thalut memberikan kerajaannya kepada Daud. Lihat ini Daud orang yang kuat. Dengan tawadhu'nya, dengan rendah hatinya, maka dia pun menyerahkan kerajaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sejak saat itu, mulailah muncul seorang yang dia raja sekaligus Nabi. Dialah Daud. Sebelumnya Nabi dari golongan sendiri, raja dari golongan sendiri. Namun Daud dialah orang yang pertama kali mengumpulkan antara kenabian dengan apa? Dengan kerajaan. Makanya Allah mengatakan, wa atahu Allahul mulka, Allah pun berikan kepada dia kerajaan, wal hikmata, Allah berikan kepada dia kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada Nabi Daud apa yang Allah kehendaki. Kata Allah, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Inilah cerita yang Allah bacakan kepada engkau wahai Muhammad, cerita yang benar, dan sungguhnya engkau termasuk dari para rasul. Allah ceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita baca kisah ini dalam Al-Quran. Taib. Itulah awal munculnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah memberikan karunia kepada Nabi Daud alaihissalam. Tadi juga Allah ajarkan ilmu. Wa 'allamahu mimma yasha. Allah ajarkan kepada Nabi Daud ilmu yang Allah kehendaki. Apa saja kelebihan Nabi Daud alaihissalam? Silakan buka surat Sad ayat 17. Surat Sad, surat 38. Ayat 17. Jadi Allah berfirman di ayat 17, isbir ala ma yaqulun, wahai Muhammad, sabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Itu ejekan-ejekan kaum Quraisy, atas hinaan-hinaan kaum Quraisy, atas gangguan-gangguan orang Quraisy. Nabi SAW diganggu secara fisik dan juga diganggu secara mental. Gangguannya secara mental diantaranya dihina, dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan orang keluar dari adat tradisi nenek moyangnya, dan banyak tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW sedih tatkala dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak tersebut. Manusiawi, orang yang mulia seperti Nabi SAW, orang yang jujur, yang tadinya semua orang mengakui amanahnya Nabi, mengakui kejujuran Nabi SAW, sekarang berbalik dituduh sebagai orang yang tidak amanah, pendusta. Ini apa namanya, menjadikan Nabi bersedih. Ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu bahwasanya perkataan mereka membuat dadamu sempit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Jalan keluarnya tatkala kau menghadapi gangguan-gangguan seperti itu, banyaklah bertasbih dan banyaklah sujud kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dikata-katain, dituduh yang tidak-tidak, kalau dia tidak bisa membela dirinya, tidak ada jalan kecuali berdoa kepada Allah, kecuali mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri untuk sholat, maka itu akan menenangkan hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bersabar, Allah ingatkan kepada Nabi SAW tentang kisah Nabi Daud yang rajin beribadah. Makanya Allah berfirman, isbir ala ma yaqulun, sabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Wadhkur abdana, dan ingatlah hamba kami Daud, zal aidi, Nabi Daud yang memiliki kekuatan. Al aid artinya kekuatan. Innahu awwab, dia adalah seorang yang selalu kembali kepada Allah. Dalam segala kegiatannya selalu ingat kepada Allah. Dalam kesenangannya ingat kepada Allah, dalam kesedihannya awwab, kembali kepada Allah. Awwab punya raja, yaitu senantiasa kembali. Tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri utama Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya dia memiliki kekuatan dan senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq."
Kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam di waktu petang dan di waktu pagi hari. Jadi Nabi Daud kalau zikir pagi petang, gunung-gunung ikut zikir pagi petang sama Nabi Daud. Kita tidak tahu bagaimana gunung bertasbih, tapi Nabi Daud tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum." Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Untuk Nabi Daud, Allah kasih tahu, gunung-gunung sedang bertasbih bersamamu. Begitu Nabi Daud zikir pagi petang, baca Zabur di pagi dan di petang hari, ternyata gunung-gunung ikut apa? Bertasbih. Masya Allah, bayangkan. Lagi bertasbih, terdengar suara gunung. Ini luar biasa. Bahkan kata Allah, wattaira mahsyuratan. Demikian juga burung-burung datang. Nabi Daud kalau berzikir pagi petang, burung-burung datang kepada dia berkumpul ikut zikir pagi petang. Kalau Nabi Daud baca Zabur, burung-burung pun datang ikut mendengarkan bacaan Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan karena saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Tapi intinya dia mendengar gunung-gunung bertasbih, dan dia mendengar juga burung-burung bertasbih. Kullun lahu awwa, semuanya kembali kepada Allah. Ini ada dua tafsir, ada yang mengatakan gunung-gunung tersebut dan burung-burung tersebut semuanya kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Ada yang mengatakan kullun lahu awwab, yaitu gunung-gunung dan burung-burung tersebut mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bertasbih, mereka juga bertasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa syaddadna mulkahu wa atainal hikmata wa fasal khitab. Dan kami kokohkan kerajaannya. Diberi pasukan yang banyak, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahul hikmah, kami berikan dia ilmu, wa faslal khitab. Faslal khitab, dan yaitu kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan. Ada orang bersengketa, Nabi Daud selesaikan. Ada orang bersengketa, Nabi Daud menyelesaikan. Jadi seorang hakim, seorang qadhi yang sangat hebat, Nabi Daud alaihi salam. Baik. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadla." Sungguh kami telah berikan karunia kepada Nabi Daud. "Ya jibalu awwi bima'ahu wat-tayr." Wahai gunung-gunung, kata Allah, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. "Wa alanna lahul hadid." Dan kami jadikan besi itu menjadi lunak bagi Nabi Daud alaihissalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Daud di antara mukjizat yang dia miliki, dia kalau pegang besi jadi lembek, tidak perlu dibakar, tidak perlu dipanaskan. Dia pegang jadi seperti pegang kertas, seperti pegang kain. Ya. Pegang besi, langsung besi tersebut tunduk kepada dia sehingga dia mudah membentuk macam-macam yang dia kehendaki. Itulah di antara keistimewaan Nabi Daud. Maka Allah mengatakan, wa alanna lahul hadid, kami jadikan besi itu lunak bagi Nabi Daud alaihissalam. An'amal sabighatin wa qaddir fis sardi wa amalu salihah, inni bima ta'amaluna basir. Buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Dia buat sangat gampang, besi seakan-akan anyaman, bikin tikar, mudah. Kenapa? Karena besi semua jadi lembut kalau sudah dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini pendapat yang mengatakan tidak, maksudnya Nabi Daud diberi ilmu oleh Allah bagaimana mengolah besi dengan dipanaskan sebagaimana wajarnya, ya, dan yang lainnya, ilmu yang kemudian diwariskan bagi umat manusia, ya. Ini pendapat, tapi wallahu alam bisawab, ya. Banyak para salaf yang menafsirkan bahwasanya besi tersebut menjadi lembut kalau dipegang oleh siapa? Nabi Daud. Ini adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa allamnahu sun'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan ini kami ajarkan kepada Nabi Daud cara membuat baju perang. Cara buat baju perang. Sebelumnya mereka berperang dahulu. Sebelumnya orang-orang sudah membuat baju perang, tapi mereka buat baju perang dengan lempengan. Lempengan yang datar mereka buat baju perang. Namun rawan lempengan tersebut, ya, mudah ditembus oleh pedang. Maka Nabi Daud alaihissalam dia yang pertama kali membuat baju perang dengan berupa lingkaran-lingkaran apa namanya, besi, sehingga kalau ada pedang kena lingkaran tersebut seperti mata kena mata, sehingga pedang bisa tumpul, bisa patah,
yang buat pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum." Kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara membuat baju perang. "Lituhsinakum min ba'sikum," agar memelihara menjaga kalian dalam peperangan kalian. "Fahal antum syakirun?" Ya, maka hendaknya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga diberi keberkahan dalam waktu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Khufifa ala Daud alaihissalam Al-Quran." Nabi Daud dimudahkan ringan untuk baca Zabur atau baca Taurat. Kalau baca sangat ringan, mudah. "Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj." Dia perintahkan anak buahnya, pasang pelana pada kudaku atau pada ontaku, pasang pelana. "Fayaqra'ul Qur'an," maka dia baca qiraat, itu baca Zabur atau Taurat. "Qabla an tusraj dawabu," sebelum pelananya dipasang. Orang pasang pelana cepat atau tidak? Cepat ikut pasang. Tetapi kata Nabi, para ulama menjelaskan maksud hadis ini, Allah beri keberkahan bagi Nabi Daud, waktu yang pendek itu jadi lama bagi Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah yang mengatur waktu, Allah yang mengatur apa? Mengatur bumi. Bumi tadi dalam hadis sebutkan tatkala ada seorang orang yang membunuh 100 nyawa ingin bertobat, kemudian dia berjalan menuju ke negeri yang lain ingin bertobat, kemudian dia mati di tengah jalan, datanglah dua malaikat, satu malaikat maut, satu malaikat rahmat. Mereka bersengketa, akhirnya dikatakan, ukurlah jarak antara mayat orang tersebut ke arah kampung lamanya dengan jarak dia ke arah kampung yang dia tuju. Mana yang lebih dekat maka serahkan ke kampung tersebut. Kalau ternyata lebih dekat kepada kampung lamanya, maka dia masuk neraka jahanam. Kalau ternyata lebih dekat mayatnya menuju kampung yang orang-orang soleh, maka dia masuk surga. Maka Allah perintahkan bumi yang di sini menjadi apa? Panjang, yang sana menjadi apa? Pendek. Allah mampu. Makanya Rasulullah mengatakan, disebutkan dalam sebagian salaf, seperti disebutkan bagaimana sebagian sahabat atau sebagian salaf, satu rakaat baca 30 juz. Atau sebagian salafus saleh, satu malam dia hantapkan Al-Quran. Ada satu hari 3 kali khatam. Gimana caranya? Kita bilang bisa jadi seperti Nabi Daud alaihissalam. Dia baca Zabur waktu panjang, tapi orang lihat cuma sebentar. Cuma sekedar mau naruh apa? Pelana bagi hewan tersebut. Ternyata makanya dikatakan oleh Nabi tadi, khufifa ala Daud, diringankan bagi Daud, sehingga dia baca, Allah berkahi waktunya. Seakan-akan waktunya singkat, tapi sudah banyak yang dia baca. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga ya, Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan, diantaranya suaranya yang indah. Sudah kita sebutkan tadi di awal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Laqad utita mizmaran min mazamir Ali Daud." Tatkala Nabi mendengar bacaan Abi Musa al-Asy'ari dengan suara yang sangat indah, maka Nabi berkata, "Sungguhnya engkau telah diberikan keindahan suara di antara keindahan-keindahan suara dari Daud alaihissalam." Nabi Daud alaihissalam menjadi raja, ya. Kemudian di antara kelebihannya tadi disebutkan wa fasal khitab, dia diberikan kelebihan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan persengketaan. Allah sebutkan ya, di antara persengketaan yang pernah terjadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 21 dan seterusnya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab." Dan adakah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang bermasalah, bersengketa ketika mereka memanjat pagar? Jadi Nabi Daud alaihi salam masuk di tempatnya ada pagar dan dia tidak beribadah kepada Allah. Dia sedang tidak melayani orang bersengketa. Tahu-tahu ada dua orang yang manjat pagar kemudian masuk menemui Nabi Daud, ya, tanpa minta izin. Ada yang mengatakan dua orang ini adalah jelmaan malaikat. Wallah alam bisawab, ini semua Israiliyat. Tidak dijelaskan. Tapi dia loncat dari pagar kemudian ketemu Nabi Daud. Kata Allah, "Idh dakhalu ala Daud," tatkala mereka bertemu dengan Nabi Daud, "fafazi aminhum," maka Nabi Daud pun
kaget, takut dengan mereka. Nabi Daud bukan dia orang jago, kuat, tapi ada orang bisa menembus kerajaannya, kemudian sampai loncat pagarnya masuk ke, dia kaget, ini siapa ini? Kok bisa? Mungkin penjaga-penjaganya semua apa? Lewat. Qalu la takhaf, kata mereka, jangan takut wahai Daud. Khosmani baga ba'duna ala ba'din, fahkum bainana bil haq, wala tusjid wahdina ila sawa'is sirat. Kata mereka, janganlah kau takut wahai Daud, kami hanyalah dua orang yang saling bersengketa, salah seorang dari kami berdua telah berbuat zalim kepada yang lainnya, maka berilah keputusan di antara kami dengan adil, dan janganlah kau menyimpang dari kebenaran, dan tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Ternyata mereka tahu Nabi Daud adalah seorang qadhi, seorang hakim yang selalu menyelesaikan permasalahan. Mereka punya masalah, ingin mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka satu cerita, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Yang satu berkata, ya Daud, saudaraku ini dia punya 99 ekor betina, kambing betina, dan aku punya satu ekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu kepadaku. Akhirnya dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Kambingku diambil oleh dia. Biar saya ngurus kambing. Nabi Daud alaihissalam langsung memberi keputusan. Setelah mendengar satu orang ini mengeluh bercerita, kata Nabi Daud, qala laqad dzalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Waqalilum mahum. Maka Nabi Daud berkata, sungguhnya orang ini telah berbuat zalim kepadamu tatkala dia meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambing-kambing. Secara zahir ini orang tamak, sudah punya kambing 99, ente punya kambing cuma apa? Satu, dimintain lagi. Apa enggak cukup 99? Nabi Daud langsung beri keputusan. Wa dhanna Daud, ternyata Nabi Daud salah memberi keputusan. Kata Allah, wa dhanna Daud annama fatannah fastaghfara rabbahu wa kharra raqian wa ana. Maka Nabi Daud pun tahu bahwasanya kami sedang mengujinya. Ini yang menguatkan, ini ujian dari Allah. Bahwasanya dua orang tersebut adalah apa? Malaikat. Maka Nabi Daud pun beristighfar kepada Rabbnya, kemudian dia sujud dan bertobat kepada Allah. Ini di antara sifat Nabi Daud, awwab, begitu tahu salah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan Nabi Daud dalam kisah ini? Tidak ada hadis yang sahih menjelaskannya. Apa kesalahannya? Zahirnya keputusan Nabi Daud sudah benar. Ini 99 sudah punya kambing, kenapa minta lagi apa? Satu. Iya, kita enggak tahu apa kesalahannya, tapi sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama tafsir mengatakan, kesalahan Nabi Daud cuma satu aja. Dia segera memberi keputusan sebelum mendengar pihak yang kedua berbicara. Paham? Ini kan dua orang, satu punya kambing 99, satu punya kambing apa? Satu. Yang mengeluh yang punya kambing satu, seakan-akan dia terzalimi. Dia mengatakan, ya Daud, ini saudara saya punya kambing 99, saya punya cuma satu. Kemudian dia minta lagi kambingku. Nabi Daud langsung berpendapat, berarti yang punya 99 kambing yang salah. Harusnya dia diam dulu, mendengar dulu dari kambing yang punya kambing 99, biarkan dia sampaikan hujahnya. Ini, namun saya katakan ini cuma pendapat tentang menjelaskan kesalahan Nabi Daud alaihissalam, tapi tidak ada dalil yang tegas yang sahih tentang masalah ini. Namun inilah yang kira-kira agak mendekat kepada kebenaran, ya. Nabi Daud hanya lupa untuk mendengar dari pihak yang kedua. Dia hanya mendengar dari pihak yang satu, mengambil zahir perkataan orang yang punya kambing satu tadi, sehingga dia membela orang yang punya kambing satu tadi. Ternyata dia salah dalam memutuskan hukum, maka dia pun sujud tersungkur di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu dan segera kembali kepada Allah. Kata para ulama, Daud alaihissalam berdosa, kemudian dia kembali kepada Allah, dan setelah dia berdosa, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena khilaf di kalangan para ulama, apakah orang yang tidak pernah dosa selalu berbuat soleh, berbuat amal soleh, dengan orang yang pernah berdosa kemudian bertobat, mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini khilaf di kalangan para ulama. Contoh si A dan si B. Si A selalu soleh baik. Si B ini dia baik, tiba-tiba tengah jalan dia maksiat. Kemudian dia maksiat, dia membangkang, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia kembali soleh baik. Nah, setelah dia bertobat dari dosanya, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Hah?
Si A atau si B? Si C bukan? Ada khilaf, ada yang mengatakan si A yang lebih afdal. Kenapa? Waktu si A dan si B berjalan, ibarat sedang berjalan menuju surga, si A berjalan, si B ternyata tersendat. Sedang maksiat, sebulan, dua bulan maksiat, si A masih jalan terus. Waktu dia taubat sudah ketinggalan jauh. Benar tidak? Benar atau tidak? Benar. Sebenarnya mengatakan tidak, yang lebih afdal si B. Kenapa? Waktu dia si A berjalan terus menuju surga, si B berjalan kemudian tersendat di tengah jalan, dia bermaksiat, kemudian dia kembali kepada Allah dan dia beribadah dengan ibadah yang tidak pernah dirasakan oleh si A. Itu benar-benar merendah di hadapan Allah, menangis, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, takut luar biasa, yang semua ibadah hati tersebut membuat dia langsung loncat ke depan. Paham? Bukan berarti antum maksiat-maksiat saja, enggak ya? Jangan salah paham. Ini kita bicara tentang orang sesekali maksiat, seperti para anbiya, sesekali maksiat, orang-orang soleh sesekali maksiat. Allah takdirkan mereka bermaksiat agar mereka punya ibadah tersendiri yang luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memperinci. Ini diukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kalau orang yang tadinya berdosa kemudian dia bertobat, dilihat apakah setelah dia bertobat lebih baik daripada sebelum dia berdosa, ataukah sama saja atau kurang kualitas imannya. Ada orang yang setelah bermaksiat kualitas imannya kurang. Dia tadinya semangat beribadah terus dia bermaksiat, dia bertobat tapi kualitasnya sudah apa? Kurang, karena sudah terkontaminasi hatinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Sudah dia tinggalkan, tapi bekas-bekas masih ada, masih dia renungkan kemaksiatan tersebut, kualitas imannya berkurang. Berarti ini setelah dia bertobat, tetap turun kualitasnya. Tapi ada orang setelah dia bertobat, maka imannya semakin tinggi, semakin takut kepada Allah, semakin takwa, semakin banyak berdoa, maka dia naik. Orang seperti itu berarti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, setelah dia berdosa, dia malah semakin apa? Tinggi derajatnya. Dan contoh yang paling utama dalam hal ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, dia bersalah dan dia bertobat kembali kepada Allah lebih afdal daripada sebelum dia berdosa. Paham? Kata Allah, "Faghfarna lahu dzalik." Kami pun ampuni dia. Kesalahan cuma salah dalam berhukum. Kemudian kata Allah, "Kami pun ampuni dia. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab." Dan sungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami, zulfa, kedekatan kepada Allah, dan dia memiliki tempat kembali yang baik. Kata Allah, "Ya Daud, inna ja'alna khalifatan fil ard." Wahai Daud, kami jadikan engkau pemimpin di atas muka bumi. "Fahkum bainan nas bil haq." Maka berhukumlah dengan kebenaran di antara manusia. "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Jangan kau ikuti hawa nafsumu, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih, azab yang keras, karena mereka melupakan hari perhitungan. Baik, ini di antara bagaimana bukti bahwasanya Nabi Daud adalah awwab, begitu bersalah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga, Nabi Daud alaihissalam, Allah sebutkan juga tentang kisah dia berhukum, Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud punya anak namanya siapa? Sulaiman. Dua-duanya orang-orang yang berilmu. Ya. Allah berikan ilmu, Allah jadikan mereka berdua seorang nabi. Setelah Nabi Daud meninggal, maka Nabi Sulaiman yang menjadi apa? Nabi. Tapi mereka sempat barengan, ya, sama-sama berilmu, sama-sama nabi. Ya. Sang bapak nabi, sang anak juga apa? Nabi. Allah berfirman, "Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin." Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di waktu keduanya memberi keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi ada masalah, ya. Intinya ada seorang punya kambing-kambing. Dia gembalakan di daerah kebun orang lain. Ternyata kambing-kambing tersebut masuk di kebun orang lain, dirusaklah kebun itu. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi Daud alaihissalam. "Kami ada masalah ini."
Nabi Daud kan orang qadhi yang bijak. Allah berikan dia fasl khitab, pemberi keputusan dalam persengketaan. Maka Nabi Daud mendengarkan permasalahan mereka berdua, kemudian Nabi Daud memutuskan, kalau begitu kambing-kambing yang merusak kebun tadi diberikan kepada pemilik kebun. Karena kerusakan yang dialami oleh pemilik kebun nilainya mirip dengan nilai kambing-kambing yang merusak. Ya udah ganti rugi. Maka Nabi Daud berhukum dengan hukum apa? Ganti rugi dan tidak salah. Maka kambing-kambing tadi yang merusak kebun diserahkan kepada pemilik kebun. Sudah selesai permasalahan. Ternyata Nabi Sulaiman punya keputusan yang lain. Anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafahamnaha Sulaiman." Kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Ilmu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa kullan ataina hukman wa ilma." Dan kami telah memberikan kepada masing-masing Daud dan Sulaiman hukum dan ilmu. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tetapi yang lebih benar adalah Nabi Sulaiman. Keputusan yang diputuskan oleh Nabi Daud itu sudah benar. Tapi ada keputusan yang lebih baik yang tidak sama sekali yang benar-benar disenangi oleh kedua belah pihak. Apa keputusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, ini yang kambing, ya, diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun bisa manfaatkan, ambil susunya dan dirawat oleh mereka. Kebun disuruh rawat oleh pemilik kambing. Jadi tukar. Pemilik kambing dipegang oleh yang kambing-kambing diambil oleh pemilik kebun. Kebun dipegang oleh pemilik apa? Kambing. Diperbaiki sampai selesai baru kembalikan lagi. Ini juga hukum yang adil, tetapi kata Allah lebih benar keputusan siapa? Nabi Sulaiman. Karena keputusan pertama kambing hilang selesai. Itu tidak salah. Tidak salah, tetapi ini yang lebih tepat menyenangkan dua belah pihak. Paham? Akhirnya Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Ini dalil bahwasanya bisa jadi anak lebih pintar daripada bapak. Apalagi zaman sekarang bisa jadi bapaknya bahlul. Ini dua-duanya hebat, tetapi keputusan anak lebih hebat daripada keputusan bapaknya. Ini berarti tidak mesti selalu senior selalu benar. Bisa jadi junior terkadang apa? Benar, ya. Seperti dikatakan ada memang laut lebih hebat daripada sungai, tetapi ada perkara yang di sungai yang tidak ada di laut. Paham? Secara umum laut lebih hebat daripada apa? Sungai. Tetapi ada perkara-perkara di sungai yang tidak dimiliki oleh apa? Laut. Di antaranya udang sungai. Lebih enak daripada udang laut. Baik. Di antara juga pernah terjadi permasalahan ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sama Daud, Nabi Sulaiman sama-sama menyelesaikan satu permasalahan dan Nabi Sulaiman lebih benar. Saya bacakan hadisnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'bu fa dhahaba bi ibni ihdahuma fa qalat li sahibatiha inna ma dhahaba bi ibnik wa qalat al-ukhra inna ma dhahaba bi ibnik fa tahakamata ila Daud alaihi salam fa qada bihi lil kubra." Jadi ada dua orang wanita, ya, yang satu muda yang satu lebih tua, dua-duanya bawa anak. Dua-dua bawa anak. Kemudian entah apa yang terjadi, mungkin mereka letakkan anaknya, mungkin bekerja, tiba-tiba ada serigala makan salah satu anak dari dua anak tersebut. Akhirnya anak yang masih hidup diambil oleh yang lebih tua. Si yang muda merebut, "Itu anak saya." Kata yang tua, "Anakmu yang dimakan sama serigala." Yang muda mengatakan, "Anakmu yang dimakan oleh serigala." Mereka akhirnya mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tidak tahu ilmu gaib kalau tidak dikasih oleh Allah. Kalau tahu Nabi Daud, "Oh, ente salah yang makan." Nabi Daud tidak tahu ilmu apa? Gaib. Para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Ini sudah dalil terlalu banyak, ya. Terlalu banyak dalil seperti ini. Contohnya Nabi Sulaiman yang pasukannya jin-jin saja tidak tahu ilmu gaib. Ternyata ada kerajaan Ratu Balkis, tidak tahu. Yang kasih tahu siapa? Burung Hud-Hud. Intinya, maka akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud berhukum dengan zahir. Dia tidak tahu perkara gaib. Dia melihat yang perempuan lebih tua sedang gendong sang anak. Yang muda menuntut, "Itu anak saya." Dan berdasarkan kaedah, asalnya anak berada di pegangan apa? Ibunya. Asalnya demikian. Maka akhirnya Nabi Daud berhukum bahwasanya itu anak milik apa? Ibu yang tua tadi, yang memegang anaknya.
Kemudian fakharaja ta'ala Sulaiman. Akhirnya mereka berdua melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud, luar biasa ya. Bapaknya soleh, anaknya juga apa? Soleh, luar biasa. Fa'akhbaratah, kemudian keduanya pun mengabarkan kejadiannya. Sama-sama nuntut, itu anak saya, itu anak saya. Anaknya yang dimakan oleh serigala, anaknya yang dimakan oleh serigala. Ribut, tua dan muda. Maka Nabi Sulaiman berkata, ituni bisikin, tolong ambilkan pisau. Asyukkahu bainahuma, saya akan belah anak ini menjadi dua, setengah buat kamu, setengah buat kamu. Akhirnya yang muda mengatakan, la taf'al, yarhamukallah, huwa ibnuha. Kata yang muda, jangan Sulaiman, itu anaknya, sudah ambil aja. Yang besar diem aja. Maka Nabi Sulaiman tahu ini anak milik apa? Yang muda. Kata yang kasihan sama anak itu siapa? Pasti ibunya. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan firasatnya kemudian menghukum bahwa ini anak bukan milik yang tua, tapi milik yang muda. Sulaiman benar, Nabi Dawud apa? Salah. Nabi Dawud salah kali ini. Salah. Tapi sebenarnya hukum yang dibuat Nabi Daud berdasarkan dalil kuat. Karena hukum asal, kalau orang datang rebut-rebutan sama ente, ente gak punya dalil lain. Ini barang saya ini, tapi yang pegang antum. Ini mobil saya, itu mobil saya diambil. Mana? Gak ada bukti. Mana bukti dia mencuri? Gak ada. Gak ada bukti lain, maka hukum asalnya, pemilik yang memegang barang itu miliknya, itu hukum asalnya. Ya. Karena tidak ada korina, tidak ada indikasi yang lain, maka Nabi Daud berhukum bahwasanya anak itu milik perempuan yang besar. Tapi Nabi Sulaiman dengan kecerdasannya, Allah berikan kepemahaman, maka dia menggunakan trik yang lain. Akhirnya ketahuan bahwasanya itu adalah milik yang muda. Ya. Sebutkan ada seorang lelaki, kisah zaman kaum muslimin. Ada seorang lelaki menitipkan barang kepada temannya. Kemudian akhirnya setelah itu dia minta barang titipan tersebut kepada temannya. Temannya bilang, kau tidak titip barang sama saya. Waduh, repot. Akhirnya dia pun mengadu kepada seorang ulama namanya Iyas bin Muawiyah. Nah, pada ini fulan saya titip barang sama dia, dia sekarang mengingkari. Ya. Kata yang penuntut, ya, ini dafa'atul mal ilaih. Saya tadi kasih harta sama dia, titip sama dia. Kemudian Iyas bin Muawiyah berkata, siapa saksimu? Kata mereka, kata dia, aku meletakkan, menyimpankan uang kepada orang ini, tipu uang sama orang ini di tempat ini dan ini, namun tidak ada orang lain, cuma kita berdua aja, nggak ada saksi, repot kan? Dan kalau tidak ada saksi berarti tidak boleh dia ngambil uang tersebut. Hukum asal uang yang berada pada seorang berarti milik orang tersebut. Sekarang uang ini berada pada temannya, saya cuma ngaku-ngaku aja, itu uang milik saya titip, mana buktinya? Nggak ada, ya repot. Kalau semua penuntut dibenarkan, saya bisa, oh itu rumah saya. Mana buktinya? Itu rumah saya pokoknya. Ya udah ambil, enggak bisa. Harus ada buktinya. Mana buktinya itu rumahmu? Mana buktinya kau titip uang sama dia? Enggak ada. Ada saksi yang lain? Enggak ada. Saya sendirian. Akhirnya kata Iyas bin Muawiyah bertanya, "Fa yusyai'in kana fi dzalikal mawdhi?" Ada benda apa di sekitar tempat tersebut? Kata yang menuntut, "Ada sebuah pohon." Akhirnya kata sang hakim Iyas bin Muawiyah, "Fantaliq ila dzalikal mawdhi." Undur ila syajara fala Allah taala yuwaddih laka hunaka ma yubayyin laka haqqak la'allaka dafanta malaka inda syajara wa nasita fatadhakkar idza ra'aita syajara. Kata Iyas bin Muawiyah, pergi aja, kau pergi ke tempat tersebut, itu pohon, coba kau gali di bawahnya, mungkin ada barangmu di situ, mungkin kau lupa kau pernah taruh situ, kau tidak titip sama dia, kau taruh di bawah situ terus kau lupa, mungkin kalau kau lihat pohon nanti kau baru ingat. Ini ya, dia jelas ingat bahwasanya barang dia ingat sama laki-laki tersebut. Namun ini keputusan hakim, maka akhirnya dia jalankan. Dia pergi menuju ke pohon tersebut dan dia tahu tidak akan ada barang di bawah pohon tersebut. Namun apalagi, maka dia berjalan menuju pohon tersebut. Kemudian orang yang dititip mau pergi. Kata Iyas, ente duduk. Tunggu sampai dia kembali. Tunggu sampai dia apa? Kembali. Jadi orang ini mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan orang ini, kami tidak pernah bertemu tempat tertentu, pokoknya saya tidak pernah dititipin barang sama dia. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan orang ini, nitip barang di mana, tempat mana dia nggak tahu. Akhirnya waktu dia mau pergi, yang dititipin mau pergi, kata sang hakim, ente duduk dulu sampai temanmu kembali. Kemudian dia duduk nunggu
Iyas bin Muawiyah mulai melihat permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian setelah beberapa lama, kemudian dia tanya, "Hei fulan, temanmu sudah sampai enggak kira-kira?" Kata dia, "Belum." "Ha, ketahuan." Ente kok bilang katanya enggak pernah ketemu dia? Ente bilang belum apa? Belum sampai. Berarti ente tahu tempat itu. Paham? Jadi hakim jangan bahlul-bahlul ya. Sebutkan juga ada orang datang kepada dia. Ada orang, dia pergi ke Iyas bin Muawiyah. Kemudian dia ingin mengembalikan budak wanita yang sudah dia beli. Kemudian yang penjual tidak mau terima. "Saya sudah jual, kenapa dia mau kembalikan?" Iyas bin Muawiyah bertanya, "Kenapa kau jual, kembalikan budak wanita ini?" Kata, "Ini budak bodoh, tidak sesuai harapan." Dia tidak bilang kalau budaknya ini bodoh sekali. "Kalau budak ini bodoh sekali, saya ngapain beli?" Dia tidak jelaskan aib. Ini aib parah. Akhirnya budak Iyas bin Muawiyah bertanya kepada sang budak wanita, "Dua kakimu mana yang lebih panjang?" Kata dia, "Yang ini lebih panjang." Berarti bodoh betul. Kemudian tanya lagi, "Kau ingat waktu kau dilahirkan?" "Ya, saya ingat tuh saya dilahirkan." kembalikan. "Ini budak bahlul." Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, intinya Nabi Daud alaihi salam, ya, demikian cerita yang sampai kepada kita. Akhirnya beliau meninggal, ya, pada waktu umurnya 100 tahun. Bagaimana kisahnya? Diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam Tirmizi berkata, hadis hasanun sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Lamma khalaqallahu Adam masa ala dhahri fasaqata min dhahri kullu nasamatin wa khaliquha min dhurriyyati ila yaumil qiyamah." Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah pun mengusap pundak Nabi Adam alaihi salam. Maka keluarlah seluruh nyawa-nyawa yang akan Allah ciptakan. Allah nampakkan nyawa-nyawa tersebut yang akan Allah ciptakan dari seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka nyawa-nyawa tersebut diperlihatkan seluruhnya di hadapan Nabi Adam alaihi salam. Dan di antara keturunan Nabi Adam alaihi salam tersebut ada seorang laki yang wajahnya bercahaya. Kemudian Nabi Adam waktu melihat keturunannya, Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbi, man haula? Siapa mereka ini semua?" Kata Allah, "Haula idzurriyatuk." Ini seluruhnya keturunanmu. Kemudian di antaranya ada seorang lelaki yang menyenangkan Nabi Adam, kagum melihat keturunannya di antara cucu-cucunya. Itu seorang ada kelihatan putih cahaya di antara kedua matanya. Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbku, ini siapa?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatika yuqallahu Daud." Ini adalah salah seorang keturunanmu dari umat-umat di penghujung, namanya Daud. Namanya Daud. Nabi Adam sayang sama cucunya tersebut. Kata Nabi Adam, "Kam ja'alta umrahu?" "Ya Allah, berapa umur yang kau kasih sama Nabi, sama si Daud?" Kata Allah, 60 tahun. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, zidhu min umri 40 sana." Ambil dari umurku, kasihkan sama dia 40 tahun bonus. Jadi Nabi Adam umurnya 1000. Diambil 40 buat siapa? Nabi Daud, karena dia sayang sama Nabi Daud. "Falamma qudiya umru Adam ja'ahu malakul maut." Tatkala waktunya Nabi Adam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat maut. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Wahai malaikat maut, bukankah masih 40 tahun lagi baru saya meninggal?" Dia lupa kalau pernah menghadiahkan umurnya kepada Nabi Daud. Kata malaikat maut, "Awalam tu'tiha ibnaka Daud?" "Bukankah kau sudah kasih kepada 40 tahun tersebut kepada Nabi Daud?" Nabi Adam lupa, "Enggak." Kata Nabi Adam, "Enggak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari kisah ini, "Fajahada Adam." Adam lupa dan Adam menentang. "Fajahadat dzurriyyatuhu." Maka keturunannya pun demikian. "Wa nasiya Adam." Adam lupa. "Wa nasiya dzurriyyatu," dan anak cucunya juga pelupa. Akhirnya Nabi Daud alaihi salam meninggal tatkala umur berapa? 100 tahun. Persis ditaksi 60, kasih bonus berapa? 40 tahun. Dia tidak tahu umurnya 100 tahun. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau Nabi Adam sudah kasih bonus berapa? 40 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Daud an-nabi fihi ghairatun syadidah." Nabi Daud adalah seorang laki yang sangat pencemburu. Sangat pencemburu. "Wa kana idza kharaja ughliqatil abwaab falam yadkhul ala ahli ahad." Kalau dia sudah keluar rumah, pintunya semua dikunci. Dia tidak ingin ada seorang laki pun bertemu dengan istrinya. Dia sangat sayang sama istrinya. Dia tidak ingin istrinya terlihat oleh siapapun. Tidak boleh ada yang nemui siapa? Istrinya. Dia kunci pintu seluruhnya. Hatta yarji, sampai dia pulang. Qala fa kharaja dzata yaumin wa ghuliqatid dar. Suatu hari Nabi Daud keluar dan pintu rumah ditutup. Fa aqbalat imra'atuhu tatlu ila dar. Kemudian istrinya masuk ke rumah. Fa idza rajulun qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba di tengah rumah ada seorang laki berdiri. Fa qalat liman fil bait. Siapa di rumah ini? Min aina dakhala hadzal rajul ad-dar wa ad-dar mughlaqah? Bagaimana dia bisa masuk rumah sementara rumah terkunci? Wallahi la taftadhahan Nabi Daud. Dia takut, wah ini ketahuan Nabi. Kau akan hati-hati wahai si fulan, kau akan bahaya kalau ketemu siapa? Daud. Faja'a Daud. Daud datang. Daud jagoan alaihi salam. Jalut saja dia bunuh, apalagi laki-laki ini. Fa idza rajul qa'imun wasata dar fa qala lahu Daud man anta? Daud ketemu dengan laki-laki itu. Siapa engkau? Qala ana alladhi la ahabul muluk wala yamtani'u minni syai'. Aku adalah yang tidak pernah takut dengan para raja dan tidak seorang pun bisa terhindar dariku. Fa qala Daud anta wallahi malakul maut. Berarti engkau adalah malaikat maut. Fa marhaban bi amrillah. Selamat datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa qubidat ruhuhu, maka Nabi Daud pun dicabut ruhnya fi makanihi, di rumahnya tersebut. Maka meninggallah Nabi Daud alaihi salam. Ini dalil bahwasanya seorang lelaki yang baik adalah lelaki yang cemburu, jangan sampai istrinya ya jadi tontonan para lelaki yang lain. Taib, inilah kisah Nabi Daud alaihi salam. Kita akan sekarang sampaikan tentang kisah Nabi Daud menurut versi apa? Injil. Perjanjian lama. Antum sabar ya. Silakan kitab buka kitab Samuel, surat Samuel ya. Samuel 2 dengan judul Daud dan Batsheba. Daud dan Batsheba. Batsheba ini wanita yang dalam kisah ini disebutkan adalah ibunya Nabi Sulaiman. Tapi apa asal muasal Batsheba ini? Lihat ya. Kitab Samuel, surat Samuel 2, ada Samuel 1, Samuel 2, Samuel 2 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan. Sekali peristiwa pada ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, di waktu petang hari, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, Daud baru bangun tidur. Lalu berjalan-jalan di atas sotah istana, jalan-jalan di atas pelataran di istana, di bagian atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Ada perempuan sedang mandi. Nabi Daud lihat perempuan sedang apa? Mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Rupanya Nabi Daud melotot. Astagfirullah. Ini kayak jomblo zaman now aja. Ini dalam kitab suci mereka. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Harusnya kan kalau astagfirullah tutup nih. Ini malah melotot, cantik ternyata. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istrinya Uria orang Het itu. Jadi dia punya anak buah namanya Uria dari suku Het. Dia punya istri namanya Batsheba yang cantik tadi. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Disuruh panggil itu perempuan menuju Daud. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Subhanallah. Zina. Nabi zina. Waliyadzubillah. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Dia baru saja bersih dari haid. Digauli oleh siapa? Daud. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bayangkan. Kayak begini. Nabi Daud di sisi mereka. Maka pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Hamil gara-gara Daud. Dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lapor kepada Daud, saya mengandung.
Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruh Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria suaminya Batsheba ini untuk ketemu dengan Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Intinya, singkatnya aja, kata dalam Injil, jadi Uria tinggal di Yerusalem, suaminya Batsheba. Pada hari itu, keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Daud sengaja bikin dia mabuk. Pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab, yaitu mungkin anak panglimanya atau anak buahnya, dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Kata dia, ini Uria kirim surat kepada Yoab, anak buahku. Ditulisnya dalam surat tersebut oleh Daud, tempatkanlah Uria suaminya Batsheba ini di barisan paling depan supaya cepat mati, maksudnya supaya istrinya diambil oleh siapa? Daud. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bayangkan, pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Suruh lawan musuh yang jagoan. Kamu lawan sana tuh. Biar cepat apa? Cepat mati. Ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu pun mati. Akhirnya suami Batsheba pun tewas. Ketika didengar istri Uria, Batsheba, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Disebutkan anak laki-laki ini akhirnya sakit. Dan pada ayat berikutnya, Allah mengutus Nathan kepada Daud. Ini diingatkan. Akhirnya anak ini sakit. Nabi Daud puasa beribadah. Akhirnya anaknya mati. Waktu anaknya mati, Nabi Daud tidak lagi beribadah, tidak lagi berpuasa. Maka ditanya, saya bacakannya. Ia berpuasa dan tekun. Ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Anak tadi hasil zina. Ya kan? Hasil zina. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, waktu anak itu masih sakit, masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau malah bangun dan tidak puasa, malah makan. Kata Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa kau harus berpuasa? Ini Daud kayak begini. Astagfirullah. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Sulaiman, Salomo. Ceritanya bapak ibunya Nabi Sulaiman. Waliyadzubillah. Tidak mungkin dalam Islam ada seperti. Jadi antum bersyukur ya, berada di atas agama Islam. Ini pasti kacau, ini nggak mungkin. Ini yang ngarang ngawur ini. Lagi mabuk terus nulis kisah Nabi Daud. Kasihnya kayak begini ya. Kita dalam Al-Quran pujian semua terhadap Nabi Daud. Ya. Bagaimana salah cuma salam hukum langsung bersujud kepada Allah. Ini lihat kayak gitu. Sudah ngintip perempuan istri orang.
kemudian suaminya suruh mati, zina sebelumnya, bayangkan ngintip istri orang, kemudian zina, kemudian suaminya disuruh apa? Mati. Kemudian puasa supaya anak sembuh, habis anaknya mati, ngapain puasa? Sudah mati kok. Ini semua kacau semuanya. Baik, demikian saja kajian kita. Inilah sekilas yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, seorang hamba yang sangat soleh, yang syariat dia sampai sekarang masih berlaku tentang sholat malam dan tentang apa? Puasa. Nabi Daud alaihissalam bahkan dikatakan sholat terbaik dan puasa terbaik. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.